Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Pak Jaduliana Pratama, Sanitarian ASN Puskesmas Rawat Inap Surian, Kabupaten Sumedang. Ada 4 macam faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah lingkungan, yang kedua adalah perilaku, yang ketiga adalah faktor pelayanan kesehatan, dan yang keempat adalah faktor keturunan atau genetik. Sumedang, Sumedang, Sumedang. ASN masa kini tidak hanya cukup bisa menjadi seperti seorang Superman ataupun Batman, yang notabene hanya bisa mengandalkan kekuatan secara individual. Tetapi menurut saya, ASN masa kini harus bisa menjadi seperti Avenger yang bisa bekerja secara super team, bahkan bisa berkolaborasi, berintegrasi, dan berinovasi untuk mewujudkan masyarakat sehat, mandiri, dan sejahtera. Terima kasih.